Halo Sobat Miner, ketemu lagi di channelnya Simoni. Kita kali ini akan tetap ngebahas tetap di Greek Mythology Pack dari Minecraft. Dan makasih banyak untuk Aditra dan Ramadan ya. Dia tuh walaupun gak main Minecraft tapi tahu cara untuk upgrade book menjadi grade 4 ya. Dan di sini kita akan bahas untuk pembuatan buku gimana caranya lah ya biar dapat impaling 4 yang bagus ataupun ada statusnya yang keren. Oke bro, disimak aja jangan sampai di skip. Oke, kita lanjutin. Kita dapat impaling 4 dan loyalty 3 bro dari enchanted booknya. Wihi. Kita coba buat lagi gimana caranya ini. Kita harus pakai jampe-jampe kali ya biar bagus hasilnya. Jangan lupa ya tetap untuk subscribe untuk teman-teman baru. Dan kalau misalkan video ini menarik dan sekiranya punya potensi baik, kalian boleh kasih jempol. Oke, kita lanjutin aja. Sebelum kita kasih tempat lokasi, saya mencari permata ya untuk di map ini ya. Blast Protection 4 ya. Oke, kita coba tempa lagi. Moga dapat yang bagus, bro. Bismillah. Oke. Ini saya agak ragu, jangan-jangan ini random kayaknya ya. Oke, itu jadi wih, kayaknya bagus itu. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita langsung channeling, kita pengen tahu. Oh, ini ternyata HP kita kurang kayaknya. Barusan berkurang ya, berarti setiap pembuatan buku berkurang berapa? 3 ya. Oke. Wah, ini udah keren banget. Ini harus dipasang di mana ya? Buat teman-teman yang nonton yang udah paham Minecraft, tolong bantu saya gimana caranya nanti ini pasangin cocoknya di mana ya dengan status seperti ini. Oke, sesuai janji kemarin dari video sebelumnya saya pengen kasih tunjukin untuk cara hunting diamond. Ya saya sih nggak pernah jauh dari lava. Pokoknya kalau ada lava saya pasti kelilingin tuh arusnya. Biasanya ada di sekitar situ walaupun agak-agak aneh ya kadang-kadang. Nah kan seperti ini. Itu kan konyol ya, kita harus ngambilnya kayak apa coba. Itu kan otomatis kita harus muter, harus nutup lavanya. Dan sebenarnya sih lebih efektif disiram air aja ya. Dan ini saya nemuin juga untuk diamond yang di kedalaman 11. Tapi saya suka curiga kalau tiba-tiba. Nah kan, ini kenapa ya setiap gua bikin episode pasti ada mulu ini muncul. Dia nggak mau ketinggalan ya. Aduh, nggak mati lagi. Ah, kacau, kacau. Kan pasti dia sempat meledak. Ih, konyolnya. Hah, bikin lubang deh, kacau. Oke, masih di kedalaman, turun lagi ke 8. Kita nemuin ornya banyak sekali dan ada suara zombie juga. Dia pengen ikutan untuk di video, tapi saya nggak akan mau ketemu dulu. Saya lebih fokus cari dulu ore ya. Ini kan judulnya di segmen ini saya harus cari permata. Oke. Banyak sekali kita dapat. Oke, masih di bawah air ini mungkin Atlantis dan aduh kacau tutup. Aduh, kacau, kacau. Ini gimana ya? Wah. Kalau nemu yang seperti ini tuh, itu pasti ada diamond. Cuman ya, kita harus agak sabar ya. Kita harus keliling dulu. Tuh ada tetesan lavanya. Itu pasti kita berada tepat di bawahnya, bro. Nah, kan? Masalah baru ini. Jangan sampai salah kalau nggak diamondnya ini hilang hangus. Oke, kita harus berpikir dulu, muter otak ini, dan sepertinya akan jadi durasi yang panjang kalau saya sampai harus dapetin langsung ya, bro. Kita preteli dulu aja ini. Itu sampai di kedalaman tiganya barusan 2 ya. Itu udah nggak bisa dihancurin. Nah, wih, ada 2, bro. Waduh, hancur lagi. Ah. Harus selalu bawa cadangan ya, pickaxe-nya ya. Nah. Bener nggak? Kita di bawahnya banget bro, gimana coba? Ah, panjang ini jadi malamnya.
Oke, kita udah kasih lihat beberapa pencarian permata dan saya juga lanjutin aja dari kemarin untuk pengen bikin rumah di sini di atas air, bro. Wih, keren, on the water. Tapi saya penasaran pengen lihat kuda Troy. Kalian juga pengen tahu kan apa isinya? Let's go, check it out. Kita ambil aja apa yang bisa kita curi di sana. Aduh, ada yellow terracotta. Mungkin nanti bikin rumah saya harus preteli ya, satu rumah villager yang bagus ya untuk kita pindahin ke atas air. Dan saya agak panjang juga ya untuk pindahin dari base camp untuk permata-permata yang sudah saya kumpulkan ke tempat ini. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung ataupun yang baru ngasih komentar di video-video saya kemarin, makasih banyak loh. Tetap semangat ya bikin channelnya, saya pasti support dan auto subrek kalau kalian kasih informasi. Kasih tahu kabar aja kalau kalian punya channel minta ditengok, saya pasti tengok insya Allah dan amanah. Oke, ini kita ketemu lokasinya loh, nggak ada tangganya ya. Wih, keren ya, mantap nggak bro? Kalian bisa bikin ini, waduh, seperti sederhana ya, padahal susah ini. Dari kejauhan tuh bentuknya persis banget. Waduh, itu gol loh, kaki tapal kudanya itu gol. Wih, block of gold, asik, kita bisa curi banyak di sini. Wih, kasurnya. Ini ada zombie nggak ya? Oke, kita pengen lihat dulu ke atas, apa ada setirnya, kali bisa maju. Waduh, nggak ada. Oke, nothing special in here, let's go, we back again. Kita lihat dulu aja, turun lagi ke bawah. Di sana ada apa? Aduh, saya nggak bisa ini turun langsung. Wow. Kita agak terangin dikit karena emang udah mulai gelap. Saya harus cepet-cepet pulang juga. Saya nggak mau tidur di sini. Come on. Kirain tangga. Aduh, katro gua. Itu kan pagar. Oke deh. Sepertinya kita harus cepat-cepat pulang. Udah nyiapin juga bahan untuk bikin rumah. Kita harus pindahin. Kerja keras banget. Oke. Nyampe juga akhirnya. Kita tidur aja bro. Semoga besok lebih baik lagi dari hari sekarang. Selamat tidur. Oke, okay. Aduh, ternyata masih ngebug. Kita bangun tidur tuh langsung ada di luar. Saya belum sempet pindahin lagi. Aduh, tapi itu bagus juga ya, lucu gitu. Kita langsung ada di luar ya. Hah? Rumahnya nggak ada. Oh my god. Saya cuman bermimpi, bro. Kirain udah jadi, dibikinin oleh jin. Ya sudah, ternyata hidup itu tidak mudah ya. Jangan sampai bermimpi dan bangkit terus. Tetap semangat kalian buat channelnya. Dan teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. Kita harus mandi dulu sekarang. Jangan lupa untuk tetap komentar yang terbaik buat teman-teman semua biar pada cerdas.
Makasih banyak guys. See you again in the next episode my journey, oke? Okay? Tetap continue lah. Dadah, bye-bye.